Oke, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai uji online judge. Di sini adalah website untuk kita mencari sebuah problem set dalam dunia pemrograman dan akan kita coba selesaikan satu persatu untuk setiap problem setnya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu akun UI-nya, yang kedua itu buat folder khusus di komputer kalian, ya. Kalau saya nih buka nih di disk PC, bakal disk C, buat sini uri problem. Dan kalau sudah, buka command prompt, pindah folder uri problem. Sip. Kemudian kita bersihkan, kita minimize. Ini udah minimize sublime sekarang. Sublime-nya siapin ya. Blank kosong. Nah, kalau kalian belum daftar, tinggal masukin aja ke, atau kalau kalian belum tahu, di googling aja. Googling. Ketikan uri online judge. Nah, ini di sini. Tinggal klik ini aja. Ya. Klik, nanti masuk sini. Kemudian setelah masuk sini, kalian pilih mau registernya pakai apa, pakai Facebook, Google, ataupun yang lain boleh, atau tulis manual. Biar cepet ya, pilih aja Google, ya. Nah, kalau saya kan sudah login nih, loginnya standar biasa seperti kita login Facebook dan lain sebagainya, kalian pasti bisa. Nah, kalau sudah login, tinggal pilih aja Google. Nanti saya pilih dulu, pilih akun ini. Nah, udah masuk. Kalau udah masuk, pastikan kita ke setting dulu. Setting dulu di profile, setting ya. Sini akun setting. Pastikan di sini karena kita pakai bahasa Python 3, pilih di sini default programming language-nya Python 3. Pilih Python 3, save. Dah. Kalau udah save nanti keluar notif ping. Nah, your account setting has been saved. Dah. Kalau sudah pilih home. Kemudian kita pilih problems-nya. Karena ini saya sudah banyak kerjain. Kita mulai dari yang satu nih. Extremely basic, pilih satu. Nah, kita baca nih soalnya pelan-pelan. Perhatikan di sini, ini instruksinya, yang ini gimana cara inputnya, yang ini, kemudian bagaimana outputnya diminta. Sampelnya di sebelah kiri, yang input, sampel outputnya sebelah kanan. Oke, kita baca yuk pelan-pelan. Pertama-tama kita buat file dulu di sini. Simpan, ketik aja nomornya, kita cari dulu nih, cari di C folder tadi uri problems. Nah, di sini buat 1001.py. Nah, kalau sudah kita lihat nih, kita fokus ke input program. Dia mintanya gimana inputnya, cek. Kita baca dulu deskripsinya. Read two variables, name A and B, and make a sum of these two variables, assigning its result to variable X. Print X as shown below, print and line after the result, otherwise you will get presentation error. Jadi, inputnya, dia minta dua integer number. Lihat di sini inputnya. Dia inputnya per baris ya. Jadi, 10 sama 9. 10 enter 9 gitu. Ini keluarnya X 19. Berarti, satu variabel namanya A, kemudian satu variabel namanya B. Yang kita buatkan di sini tadi. Yang pertama A sama dengan, lihat di sini input itu two integer number. Berarti kita pastikan dia integer. Kemudian input. Dah. Kalau saya tambahin label, kemudian B di sini juga gitu, input, karena ini dia inputnya per baris. Jadi A enter B per baris ya, bukan satu baris. Input. Dah. Simpan, kita cek kemudian prosesnya apa?
make the sum of these two variables, assigning its result to variable x. Oh, jadi kita buat variable x, nanti diassign dengan a tambah b gitu. Lalu kita lihat outputnya, ini proses ya. Proses program. Kemudian kita cek outputnya. Jadi ingat, input, proses, output. Standar ya. Sini cek. Print the letter X uppercase. Nah, harus mirip banget ya. Kalau nggak mirip, nanti kalian ditolak. With a blank space before and after the equal signal followed by the value of X according to the following example. Ya. Yeah. Itu. Don't forget the end line after all. Jadi, kita buatkan ini. Biar nggak salah, kita pilih ini, copy, pindah ke sini. Kalau di Python, dia endline-nya otomatis kalau kita pakai fungsi print. Jadi, kalau kita pakai print, nggak usah khawatir untuk end ininya, apa? Endline-nya ini ya, endline after all ini. Dia otomatis. Kalau bahasa lain, dia perlu ditambahin backslash n. Karena Uri Online ini dia pakai Python 3.4, jadi cara outputnya masih sederhana, menggunakan inserting persen. Menggunakan inserting persen ya. Kalau biasanya kita pakai F gini kan, F, bla 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 bla. Nah, ini nggak bisa dipakai. Jadi, di sini pakai yang gini. Kita paste dulu. Nah, yang 19-nya ini adalah hasil dari A tambah B. Dikasih persen di sini. Karena dia tipe datanya integer, persen I. Konektor persen. Kemudian, masukkan variabel yang dimaksud untuk dimasukkan ke sini, X. Nah, gitu. Sip. Kalau udah, kita simpan. Kita lihat di sini. Kalau 10 sama 9, keluarnya 19. Cek. Kita jalankan di command prompt. PY spasi 1001 PY. Apa aja maksudnya? 10 sama 9. 10, 9. Nah, keluarnya X sama dengan 19. Kalau sudah kita rasa benar, tinggal di copy semuanya, copy, pindahkan sini, di sini pilih submit ya, pilih submit nih, udah nih submit. Pastikan kalau kita mau submit problemnya benar 1001 dan language-nya Python 3 betul gitu ya. Ini hapus, kita pastikan coding kita, tinggal kita send. Nah, untuk dilihat gimana hasilnya, lihat di sini, klik live. Lihat nama kita, Anas Azhar, kalau dia accepted, oh berarti benar, diterima sama program. Gitu, ya. Kalau dia compilation error, berarti ada yang salah dalam programnya. Kalau wrong answer, berarti ada salah dalam logikanya. Presentation error, berarti ada yang salah dalam outputnya. Gitu. Nanti ada guide-nya di sini, kalau nggak salah di... Gimana ya? Nih, di FAQ ini ya, frequently answered question ini, bisa kalian lihat di situ. Ini judge question about the sample content. Ya. Di what does it means? Coba cek sini. Nih di sini ya. Pilih ini, accepted apa, in queue, ada statusnya ada in queue, your submission is in the queue to be judged. Jadi kalian bisa baca sendiri di sini, bisa kalian perhatikan ya. Terima kasih, itu saja di nomor 1. Thanks.